really good job by translating the whole talk. Yeah, okay. Has everyone already come up here, or are there still others? Yeah. Still others. Mm. Can we give them a minute? But probably. I think you can continue. It's okay. We will get started. Yeah, it's time. Okay. So now we have a Dhamma talk because that's why I'm here. Otherwise, you can keep meditating without a Dhamma talk. So in this Dhamma talk, I'm going to discuss with you what is meditation. What is the real meditation which the Buddha taught us? Jadi kita tadi sudah selesai meditasi. Nah, Bante sekarang akan sharing dharma dan dharmanya akan berhubungan, yaitu kita akan membahas mengenai meditasi itu sendiri dan apa itu meditasi dan bagaimana Sang Buddha itu mengajarkan meditasi itu. We have a small issue with regard to the whiteboard, but we managed to arrange something with the paper, so we will write down and then probably we can take another paper and then stick it over here. Hopefully you will understand. Yeah. Bante nanti akan ada sedikit coret-coret dan mohon maaf atas kekurangan yang ada, ya kan? Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang apa aja. Jadi nanti Bante akan coret di sini, nanti saya akan bantu ganti kertasnya. What is meditation given by the Buddha? Because there are lots of meditations nowadays, but we don't know what meditation exactly did the Buddha give us. So we have to learn what it is. Baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu meditasi, dan yang lebih tepatnya kita akan membahas apa itu meditasi menurut dan yang diberikan oleh Sang Buddha. Karena sekarang ini ada banyak jenis-jenis meditasi, jadi kita akan kembali ke dasar, kita akan mempelajari kembali apa sih yang sebenarnya dulu Sang Buddha itu berikan. If you cannot see, you can come and take a seat in the front. Kalau misalnya yang bagian belakang tidak kelihatan, juga boleh dipersilahkan untuk maju lebih ke depan, mungkin juga boleh di lebih rapat juga. Great. Tidak masalah. Take your cushion and then you can bring the cushion over here, then you can see. Otherwise don't worry, jadi, to be disappointed. Nah, jadi maksudnya bagi yang tidak bisa kelihatan, mungkin itu salah satu solusinya. Tapi nanti Albert akan berusaha juga menjelaskan semua secara lisan. I don't know how much do you understand some Pali words. Bante tidak tahu seberapa jauh kita memahami bahasa Pali. Do all of you have a certain familiarity with Pali language, some of the Pali words? Apakah dari kita ada yang fasih atau misalnya paham mengenai bahasa Pali? Jika ada, angkat tangan. Okay, not many. Anyways, but we have to learn certain Pali words, very very important Pali words with regard to this topic, what is meditation. Baik, tapi di sini Bante akan membahas beberapa istilah-istilah dalam bahasa Pali yang sangat penting dan krusial dalam membahas meditasi, karena kita membahas meditasi sesuai dengan ajaran Sang Buddha. This is the Pali word for the meditation in the Buddhist teachings, Pali teachings, the proper Pali word. Samma sati. Sati is mindfulness, but samma means right mindfulness. Jadi dalam bahasa Pali, meditasi itu sebenarnya ini bahasa Palinya, samma sati. Jadi bacanya itu dari belakang, sati itu adalah mindfulness itu adalah kesadaran, dan sama itu artinya benar. Jadi kalau kita gabung adalah kesadaran yang benar, itu adalah bahasa Palinya dari meditasi.
How many of you have heard about the Noble Eightfold Path? Noble Eightfold Path. Jalan mulia berunsur delapan. Jadi dari kita, seberapa banyak yang kita udah pernah mendengar jalan mulia berunsur delapan? Angkat tangan. What is that? Apa itu? Can someone share with us what is Noble Eightfold Path? In your bahasa Indonesia, you can translate for me. Pandangan benar is right for sight. Vision, sight. No, I'm asking what is it, not one by one. Jadi bukan apa itu delapannya, tapi secara keseluruhan delapan itu apa sih? Membahas mengenai apa? Okay. So the Noble Eightfold Path has Sila Samadhi Panya. But what is this actually? What is this path for? Apa guna dari delapan mulia unsur delapan jalan delapan mulia jalan mulia berunsur delapan to a way to destroy dukkha. So it's a structured path. That means our Dhamma journey. We all have a Dhamma journey. You say, my Dhamma journey. My Dhamma journey should be the Noble Eightfold Path. In other words, Sila, Samadhi, Panya. Jadi itu merupakan jalan Dharma kita. Jadi itu ibaratnya suatu guidance, suatu arahan di mana kita sebaiknya yaitu melakukan Sila, Samadhi, dan Panya. Can you put a new? Okay, okay. Sure. Okay. You said Sila, Samadhi, Panya, right? And Noble Eightfold Path, number one. Number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Number 1, right view. Then? Pertama adalah pandangan benar dari jalan mulia berunsur 8. Number 2, right thought. Yang kedua adalah ucapan benar. Number 3, right speech. Maaf, yang kedua adalah pikiran benar, yang ketiga adalah ucapan benar. Number 4, right action. Yang keempat adalah perbuatan benar. Number 5, right living. Mata pencaharian atau penghidupan yang benar. Number 6, right effort. Usaha benar, yang keenam. Number 7, right mindfulness. This one. Nah, yang ketujuh adalah yang ini. The Buddhist meditation is right mindfulness. This one, number 7. Number 8, right concentration. Yang terakhir adalah konsentrasi yang benar. Now you said this is all about Sila, Samadhi, Panya, right? How do we categorize these eight into Sila, Samadhi, Panya? Jadi ini semua jalan mulia berunsur delapan itu mengenai Sila, Samadhi, dan Panya. Namun bagaimana cara kita mengkategorikan yang mana aja yang Sila, Samadhi, dan Panya? Sila means? What is Sila? Perbuatan. Action. Perilaku. Perilaku, habit. What is Sila? Morality. Discipline. Which has morality and all that. Discipline. We have to discipline us. Jadi sila itu adalah mengenai disiplin. Samadhi. 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 Ya, samadhi. Mengenai, maaf Pak, enggak kedengar. Say louder.
concentration. Concentration. Nah, concentration. Panya. Panya. Wisdom. Discipline, concentration, wisdom. Disiplin, konsentrasi, dan kebijaksanaan. The Buddha said each of these path factors relate to either sila, either samadhi, either panya. So we have to find out what part of these three is related to these eight at this point. Jadi dari delapan itu masing-masing Sang Buddha mengatakan ada hubungannya dengan sila, samadhi, dan panya. Jadi Bante akan mengkategorikan yang mana yang sila, yang mana yang samadhi, dan yang mana yang panya. Right view, right thought relate to panya. Jadi yang pertama dan yang kedua itu adalah pandangan dan pikiran yang benar itu adalah mengenai panya. Samaditi sama sangkapa, they are part of panya, wisdom. Number 3, 4, 5, right speech, right action, right living, they fall into sila. Jadi yang ketiga, keempat, kelima, ucapan, perbuatan, dan mata pencarian yang benar itu merupakan bagian dari sila. The last three, right effort, right mindfulness, right concentration, go to concentration. Dan samadhi. Samadhi. Dan yang terakhir itu adalah mengenai samadhi, yaitu concentration yang terakhir itu. Now my question is, if these eight factors are talking sila, samadhi, panya, you start normally with sila. Normally you start with sila, but the first two are panya. Jadi biasanya kalau kita membahas, kita selalu bahasnya sila, samadhi, panya, bukan panya, samadhi, sila. Sedangkan kalau diurutkan, ya nomor satu dan kedua malah kita itu merupakan panya duluan. That means you must have a wisdom to go to sila, discipline, and then to concentration. Jadi sebelum kita ada sila dan konsentrasi, kita itu butuh panya, kita butuh wisdom, kebijaksanaan dulu, baru kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. So then I tell you, the way how this works is this way. Panya, sila, samadhi, and panya. Jadi cara urutan jalannya itu sebenarnya adalah kita mempelajari atau menyempurnakan panya kita, lalu sama, lalu sila, samadhi, barulah kita kembali ke panya. But this panya is not the highest panya. It's a no understanding why I should practice this aim. A certain knowledge, a certain reading, certain understanding of the Eightfold Noble Path is this panya, and then sila, samadhi. This is the highest panya. After this. Jadi panya yang di pertama ini, ya kan, bukan panya yang langsung mendalam, tapi kita mempelajari dulu dasarnya. Kita mempelajari dulu dan mengetahui kenapa kita membutuhkan semua ini, ya kan, dan nanti akhirnya setelah kita melewati panya yang dasar, sila, samadhi, baru kita akan masuk ke panya yang pemahaman yang lebih dalam. I give you a very simple example for this issue. Why panya first? Bante akan memberikan contoh kenapa panya harus duluan. You think about the 3-month-old baby. Kita bayangkan bayi usia 3 bulan. Does 3-month-old baby kill other people? Apakah anak bayi usia 3 bulan itu perhatian dengan orang-orang lain di sekitarnya? Steal other people things? Apakah ambil, mencuri dari barang-barang orang? Sexually misengaged, doesn't know what is it. ada tindakan seksual yang jelek? Does the baby lie to other people? Apakah berbohong? Apakah si bayi itu berbohong? Does baby take intoxicants?
intoxicant. Intoxicant. Oh, okay. Apakah surat. Bayi itu mabuk-mabukan kan enggak mungkin. Does baby break five precepts? Apakah bayi itu melanggar lima sila, Pancasila? Yes or no? No. Then baby should be better than you. Lalu more sila. Lalu berarti bayi lebih baik daripada kita semua karena silanya lebih baik. Is it? Ah? That's what we look at it, huh? That's how we look at it. Itulah bagaimana cara kita memandang kenapa panya duluan. But it's not. Tapi bukan. Baby has no idea what they are not yet exposed to the life yet. Bayi masih belum sadar mengenai dunia di sekitarnya. Why do you avoid killing other beings? Kenapa kita berusaha menghindari untuk membunuh makhluk-makhluk lain? Because you know it is not good, it is bad for you and for other people. Karena itu kita tahu bahwa itu tidak baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain atau makhluk lain. Why do you not steal other people's money things? Because you know it is not good for you, for the samsara and for other people. Kenapa kita tidak melakukan pencurian? Karena kita tahu itu tidak baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Why do you not step over to other people's relationships? Why do you protect your wife? Why do you protect yourself? Why do you protect your husband? Because you know it is not good for you and it is not good for others. Maybe in another life you will have a divorce, you will have a breakup, because in a past life you may have done that for other people. So you don't do that. Kenapa kita juga mempertahankan keluarga yang harmonis, ya kan, kepada suami, kepada istri, ya kan? Itu juga fungsinya karena sekali lagi kita tahu bahwa itu adalah hal yang baik untuk diri kita dan juga mungkin tidak berada kaitan di kehidupan sekarang, mungkin ada karmanya nanti di kehidupan selanjutnya. Why do you not lie? Because you know if you become a liar, it is not good for you and it is not good for other people to you mislead them. It is not good. Cheating other people also not good. So you don't do that. Kenapa kita tidak berbohong? Sekali lagi juga sama, karena kita tahu itu tidak baik untuk diri kita sendiri dan juga kepada orang yang kita bohongi. Makanya kita tidak melakukan itu. Why are you careful not eating, taking intoxicants? Because it's not good for you. You cannot make a good judgment. And if you are drunk, if you drive, if you do, you will kill other people. You will make other people into problem. By understanding that, you are not taking intoxicants. Kenapa kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan? Itu sekali lagi karena kita tahu ketika kita mengkonsumsi itu, kita akan tidak sadar, kita akan mabuk, apalagi pada saat nyetir, tabrakan, ya kan, ada masalah untuk diri kita dan untuk diri orang lain. Oleh karena itu kita paham untuk tidak melakukan itu. That means you have an intent. There's another pen. Okay. Ada bolpen lain enggak? Maaf, ada bolpen lain enggak ya? Another pen. Ya. Yeah. Speedol lain. I can manage. Okay. Intentional avoidance. You avoid intentionally. The baby does not avoid intentionally. Baby doesn't know what they are. So you have an intentional avoidance. You know it is bad. That's why you are not doing that. So that's why you must need a certain wisdom to practice sila. That's why wisdom comes first here. Jadi panya yang di atas ini yang pertama itu sesimpel untuk kita paham kenapa kita harus menghindari ini dan menghindari itu, yang sila itu. Nah, kenapa? Jadi ini adalah sesimpel kita paham apa maksud tujuannya dan kenapa kita harus menghindari itu, barulah setelah kita paham, kita dapat menjalankan sila itu. Kalau misalnya si bayi itu masih belum paham kenapa dia tidak mau melakukan sila itu. Memang dia tidak melakukan sila tersebut, namun dia belum paham sebenarnya. Jadi tetap sebelum yang lain, tetap harus ada si panya ini sebelum kita melakukan sila.
Now, when you have a certain understanding, why I should not do this, why I should do this, that come from right view and right thought. Then only you should practice sila, precepts. Sila come later after this understanding. Nah, jadi makanya kenapa panya itu dari dua yang pertama, kasih. Dua yang pertama itu mengenai pandangan benar dan pikiran benar, itu yang kita harus butuhkan sebelum kita melanjut masuk ke sila ini, yang ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian yang benar. Now the reason why I wanted to explain this part, then you understand how do we need to go to meditation, right mindfulness. This is the meditation which the Buddha talks. We have to go there to this part by practicing sammāditti sammāsaṅkappa, right view, right thought, then sila, right speech, how to talk, how to act, how to live. Then only we have right energy, have to practice our energy, then mindfulness, bhavana, meditation should come there. So don't directly go to meditation. Jadi kita penting sebelum kita masuk ke meditasi, kita harus penting dulu paham semuanya ini. Kita harus paham mengenai pandangan benar, pikiran benar, sila, barulah kita disarankan untuk masuk ke sesi meditasi. Jangan kita langsung masuk ke meditasi tanpa tahu apa sih yang benar, apa sih yang salah. So without practicing this sammāditti sammāsaṅkappa and sila, never go to mindfulness, meditation, breath mindfulness, it might not work for you. Jadi sebelum kita memahami apa yang namanya pandangan benar, pikiran benar, ya kan, sila-sila kita, ya kan, jangan pernah masuk ke meditasi mindfulness, karena berarti apa yang diajarkan di meditasi mindfulness itu mungkin belum jalan, belum masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi kita masih belum bisa melakukan meditasi mindfulness dengan benar kalau kita belum ada dasar-dasar yang benar. Right view, first number one is right view. Yang pertama adalah pandangan benar. How to start right view? Bagaimana cara memulai pandangan benar? You need another thing to do for that. We call it wise attention. Wise attention. When you have wise attention, you can go to right view. Then the rest. Wise attention. What is this? Jadi bagaimana untuk kita bisa mencapai atau pandangan yang benar, kita butuh wise kebijaksanaan, bijaksana, attention itu attention itu pandangan, pemahaman kayak gitu. Pemahaman kita bisa melihat yang mana yang secara bijak, yang mana yang benar dan yang mana yang salah kayak gitu. In our life, lot of problems happen to us. We argue with other people, we get angry, we are into other problems because we don't understand the problem itself. Jadi di kehidupan sehari-hari kita banyak berantem, berdiskusi, berdebat, ya kan? Kenapa hal itu semua terjadi? Itu karena kita tidak paham dasarnya itu apa, dasar permasalahannya itu apa. It is like an iceberg in the ocean. You know the iceberg? Seperti gunung es di kutub, ya kan? Jadi gunung es di kutub itu kita hanya tampak di atasnya sedikit aja, tapi dasar permasalahan di bawahnya itu banyak. Can you see the whole iceberg? Apakah kamu bisa melihat semua dari batu es itu? Can you see the whole iceberg in the ocean? Di laut? No, only tidak. The tip of the iceberg can be seen. This part you can see. The rest is below the sea level. Jadi di laut itu kita hanya bisa lihat bongkahan esnya itu hanya yang atasnya saja. Yang bawahnya itu padahal banyak, itu seperti kayak film Titanic itu enggak kelihatan. Padahal di bawahnya itu besar dan banyak. In the same way, in our life, if iceberg is our problem, the problem that happened or event that happened, when we want to have an idea about that problem, we have to understand the whole matter. The whole thing. But what we do is we forget about this part. We only look at
a partial level, a small area, and we try to solve it. Then more problems are coming up. Jadi permasalahan itu Bante ibaratkan sebagai bongkahan es itu. Jadi bongkahan es yang di lautan itu sangat besar, ya kan? Sebenarnya bongkahan es itu bukan hanya yang kita lihat di atas permukaan laut saja, namun yang di bawah yang besar itu juga merupakan bagian dari bongkahan es itu. Jadi itu merupakan seluruhnya merupakan masalah. Namun kita sering hanya memandang bagian atasnya saja. Nah, padahal ketika kita berusaha menyelesaikan bagian atasnya saja, masalahnya belum selesai semua, karena masalahnya itu adalah the whole dari atas yang kita tampak di mata kita dan yang di bawah laut. So wise attention means understanding any matter in our life, problems, challenges, happiness, success, from a full spectrum, in a full spectrum, not only half way of that thing. So when you are understanding something from the whole area of that matter, you will have the wise attention. Jadi bijaksana itu penting untuk kita memahami bahwa seperti masalah, problematika, hal yang baik atau hal yang buruk, semuanya itu tidak kita pandang dari satu sudut pandang mata saja, namun kita harus memahami seluruh keseluruhannya. Then you can start practicing right view. That means our ideas, our views have to be good ideas. There are 10, but we are not going to explain now because of the time. Okay. Nah, dari setelah itu, setelah kita mempunyai kebijaksanaan, kita cukup bijaksana untuk memahaminya, kita baru bisa melanjutkan untuk memahami apa sih pandangan benar itu. When you have the right view, your thoughts, whatever the thoughts come to your mind, they're going to be wholesome. Setelah kita pandangannya benar, baru kita lanjut semua pemikiran-pemikiran kita dapat menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. When your thoughts become wholesome, whatever you speak going to be wholesome also. Ketika semua pikiran kita baik, bagus, positif, ya kan, semua yang kita ucapkan itu secara tidak langsung akan lanjut juga menjadi positif, menjadi bagus, menjadi benar. We do more unwholesome things, akusala things, with our speech than our actions. Kita lebih sering melakukan hal-hal yang tidak baik melalui ucapan kita daripada perbuatan kita. What are the akusala things you do with your speech? Apa contoh perbuatan jahat yang kita lakukan dari ucapan? What are the things you are doing? There are four. Ada empat hal jelek atau buruk yang kita sering lakukan dari ucapan. Number one, lying. Number two, nggak kedengeran pak. Speaking bad language, rude. That's also one. Number two is bad mouthing. Bad mouth about other people. Ya, bad mouthing, ngomongin orang, gosip, kayak gitu, ngegibah. Bad mouth means you say something to one person, say something to another person, you divide the two people. Ya, memecah belah, kayak gitu, biar berantem, itu. Ya. Third is harsh language. Swear words, bad words, hurting other people with your speech. Ya, yang ketiga itu seperti ngomong kotor, ya kan, terus melukai orang. Jadi ucapan kita itu secara aktif melukai orang. Mungkin ucapan kita terlampau kasar, terlampau menyindir, sakit di hati yang dengar, begitu. Fourth one is gossiping. Yang keempat adalah gosip atau ngegibah. We have to be very careful with our speech. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita ucap. Make lot of akusalas with your speech, more than the mind and the actions. Karena ini merupakan hal yang paling banyak kita lakukan kesalahan, yaitu dari ucapan daripada dari pikiran maupun dari aksi. When you practice right thoughts, your speech going to be naturally wholesome, kusala. Right speech come to be. Jadi ketika kita pikirannya benar, jadi ini berurut, ketika kita pikirannya benar, baik, sudah benar, sudah sesuai, maka otomatis ucapan kita juga akan keluarnya yang baik, yang benar, yang positif. When you are
speech is going to be wholesome, your actions also going to be wholesome. Ketika ucapan, sama lagi ketika ucapan kita udah benar, sudah baik, bagus, semua ucapan kita juga akan secara otomatis lanjut juga baik dan bagus. When your actions are going to be wholesome, the way how you make money going to be wholesome. You don't cheat on other people. You don't swindle, deceive other people to make money. The way how you live for making money is going to be wholesome. Ketika kita sudah melakukan perbuatan yang benar, maka bagaimana cara kita mencari mata pencaharian kita, ya kan, itu juga akan menjadi lebih baik. Kita tidak menipu, kita tidak menghalalkan hal yang tidak baik untuk berdagang, untuk mendapatkan cuan ini. Nah, jadi dari perbuatan itu secara otomatis juga akan membantu kita mencapai mata pencaharian yang lebih baik. Then when you living the way how you make money is going to be wholesome, your effort, your virya effort is going to be wholesome. That means you are not becoming too lazy, you are not becoming too excited. Ketika kita sudah bermata pencaharian yang benar, maka usaha kita, kita dalam semangat berhari-hari, ya kan, itu juga akan jadi benar. Jadi kita ada semangat di setiap hari, ya kan, tidak malas-malasan, tidak lesu, semuanya akan menjadi ikut positif juga. Sometimes you are very lazy. I cannot practice Dhamma, very lazy to even to wake up. So at that time, more akusala can come, very lazy. Nah, jadi kemalasan ini merupakan salah satu sumber yang bermasalah. Jadi ketika kita malas, ya tentu akhirnya, aduh malas nih ke vihara, meditasi, malas nih datang dengar dharma, kayak gitu. Dengan kita ada kemalasan ini, akhirnya banyak juga hal-hal akusala kama, hal-hal jelek yang dapat timbul akibat malas. Sometimes you are very excited about dhamma practice. Nah, sebaliknya malah terkadang kita terlampau antusias, terlampau semangat untuk dharma. Say for instance, if someone is to think by 4 o'clock today I might be an arahant. Sorry? I might be an arahant, sotapanna. Oh, okay. Jadi misalnya saking semangatnya sampai ada berikrar, ya kan, nanti jam 4 ini setelah selesai acara ini saya sudah mau jadi arahat, sudah mau jadi sotapanna. Nah, itu adalah contoh suatu semangat yang juga terlampau menggebu-gebu juga tidak baik. Too excited, when you are too excited you cannot practice dhamma. Ketika kita terlampau semangat, ya kan, kata-katanya yang sudah terlampau, itu malah kita tidak dapat melaksanakan dharma itu sendiri. So have to balance your energy. Jadi kita harus menstabilkan, membalance, semua itu harus imbang, stabil energi kita. That's called right effort. Itu adalah usaha yang benar. Then only we can go to the right mindfulness meditation. This is the ideal state for the meditation. Nah, nah setelah itu baru kita bisa lanjut kepada key point yang hari ini, yaitu meditasi. Okay, can you put another picture? Now we are going to learn about what is right mindfulness or meditation at this point on. So we cannot go to that place without understanding the background. All right. Why do we meditate? Can I know? Jadi tadi Bante menjelaskan kita tetap harus memahami pemahaman dasarnya dulu sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya mengenai meditasi. Jadi Bante bertanya, kenapa kita harus atau mau melakukan meditasi? You can ask them, why do you meditate? Why do you want to meditate? Silakan coba di-sharing, tujuan pribadi Anda dalam bermeditasi itu untuk apa sih? Silakan bagi yang mau sharing, jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Silakan angkat tangan. Nanti saya Albert bantu translatekan. Yeah. Why? Kenapa? Hah? Iris dukkha. Iris dukkha. Yeah. One is iris dukkha. We cannot iris dukkha. We have to approve. It come back again otherwise. We need iris sometimes come back. Okay. Let's say end dukkha. End dukkha.
Then other purposes. Why do you meditate? Mencapai untuk amati diri, untuk mencapai kesadaran sempurna. Menjadi Buddha, menjadi melatih diri to train ourselves to achieve the state of Buddha. So to be same. Yeah. Others. Why do you meditate? Why do you want to meditate? If you yes. To train our mindfulness. To train mindfulness. Develop mindfulness. Yeah, be mindful. Develop mindfulness. Then others. Take the mic. Yeah. Take the mic. To control our thought. Control. Control the mind. Control the mind. Okay. And then others. Jadi ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Masing-masing punya tujuan bermeditasi sendiri-sendiri, yeah. Dan itu semuanya benar. Why do you want to meditate? Hariam. Misalnya ya ada yang lain. Tenang. Reduce or suspend emotion, to calm, be calm. Calm the emotions. Yeah. Right? Calm emotions. She said suppress, suppress also. Yeah, suppress emotion. Yeah, suppress, yeah. And others sleep well. Penerimaan, bisa menerima acceptance. Segala hal, bisa bersyukur dalam hal yang baik ataupun hal yang buruk terjadi ketika menjalani di kehidupan di dunia ini gitu. Acceptance and about good things and bad things. What is it? Acceptance. Accepting whatever happened in the life. That means accept more. Yeah. And? About a good and bad. Accept more. Accept more. Yeah. Others? If you don't answer me, then I understand you have no idea about meditation. Huh? Yeah. Jadi silakan dijawab aja, biar Bante juga paham nih, ya kan? Kita tujuan meditasinya apa, kayak gitu. Dan ini semua nggak ada yang salah, semuanya benar kok. Karena masing-masing punya tujuannya masing-masing. From here. Can we pass the mic to many others so then they can say their opinion too. Yeah. Why do you want to meditate? Why? Can we take one more, otherwise we... Ya, satu lagi, satu volunteer lagi. Oh, there's one. Okay. Untuk mengurangi kecemasan. To reduce anxiety. Reduce anxiety, very good. Reduce anxiety. Any others? I think that's it. Huh? Yeah. That's all. Ah, okay. Ah, here. Yeah. She want to pass away in a calm state, good state. Mindfulness. Yeah, mindfulness state. Die mindfully. Yeah. Right? Not die like this. Die mindfully. Control anger. Emotion. Yeah. Part of it. Yeah. Okay, now we will go see what you were thinking about meditation, what the Buddha wanted us to do with the meditation. Nah, that's why I wanted to ask you.
Nah, sekarang ini kita, kenapa Bante bertanya? Karena kita mau mengumpulkan nih, apa nih dari pikiran kita, kenapa kita mau melakukan meditasi? Nah, sekarang kita akan mendengar, dari Buddhanya sendiri, sebenarnya Buddha itu mengharap kita melakukan meditasi, kenapa sih? Where does the Buddha talk about the meditation and the goal of the meditation, why we have to meditate, for what purpose we have to meditate? What is the sutta for that? The sutta is Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta, there are two Satipatthana Suttas in the text. Jadi Satipatthana Sutta ini merupakan sutta di mana Sang Buddha akan membahas kenapa kita disarankan untuk bermeditasi, tujuan-tujuan meditasi. Jadi ini selanjutnya akan dibahas mengenai ada dua. Jadi dua Satipatthana Sutta itu. We have to first meditate for making us happy in this life. That's number one. Yang pertama adalah kita melakukan meditasi agar kita bahagia di kehidupan ini. Itu yang pertama. Now, say for instance, in the dukkha, this is the highest goal in Buddhism. But before that, we are having issues like control the mind. Jadi memang seperti yang melenyapkan duka itu merupakan tujuan akhir, tujuan yang paling advance. Namun sebelum itu, yang pertama yang satu dari Satipatthana Sutta itu di mana kita untuk kehidupan sekarang ini yaitu misalnya mengontrol pikiran, emosi. Did the Buddha ask us to control our mind? Apakah Sang Buddha menyuruh kita untuk mengontrol pikiran? Did he ask us? How do you say he said that? Where did the Buddha say like that? In the text. Buddha never said to control the mind. Buddha said to take care of your thoughts. Protect your thoughts. Akusala thoughts. Jadi Sang Buddha itu bukan suruh kita untuk bisa mengontrol pikiran kita. Tapi yang kita untuk memproteksi pikiran kita itu menjadi pikiran-pikiran yang benar. Because you can we control our mind all the time? Karena kita tidak, apakah kita bisa mengkontrol semua can pikiran we? Kita setiap saat? 24 hours, 24 jam. Can we? If we cannot, then that means we cannot do this all the time. More akusalas will come to us. Ya, jadi itu. Kita tidak bisa lakukan mengkontrol semua pikiran kita 24 jam, maka kalau kita tidak bisa mengkontrol, akhirnya jadi perbuatan-perbuatan jahat itu bisa muncul. Then better to say understand our mind. When we understand our mind, then we can manage all the negative emotions, jadi, anger, jealousy and all that. Understand. Control mean we do now, in the next moment we release back, we go back to the same anger. We have, when we understand our nature of the mind, anger will not trouble us a lot. We understand and we know what to do. Jadi bukan mengkontrol pikiran itu, karena kalau mengkontrol itu saat ini kita kontrol, kita menjadi tenang, terus di saat kemudian berarti ketika kita lepas kita jadi marah-marah. Bukan. Tapi kita diajarkan untuk memahami semua pikiran dan emosi yang ada di kita. Jadi kita memahami, oh saya sedang marah, oh saya sedang sedih. Jadi ketika kita menyadari, akhirnya kita dapat memanage segala sesuatu dengan lebih baik. When we understand our thoughts, our individual thoughts, because different people have different thoughts. When we understand our thoughts, then we can accept things more. When we don't understand, we cannot accept things in our life. Jadi ketika kita memahami pikiran-pikiran kita, perasaan yang ada muncul di dalam diri kita, akhirnya kita barulah bisa lebih menerima di hidup ini. What are the things we cannot accept in our life? Apa hal-hal yang tidak dapat kita terima di hidup ini? In the house, wife put something on the table here. Husband comes and put it over here, move it over here. And the wife noticed that. No, no, you cannot do that. It must be there. Misalnya you cannot move it.
misalnya di rumah tangga, di meja makan, ya kan, istri, si istri atau si istri, ibu, your husband, ada ya, di round two, ya. Istri atau ibu memberikan, udah masak, ya kan, taruhnya di sebelah kiri, ya kan, terus si bapak atau suami datang lihat terus digeser makanannya di kanan. Nah, ketika digeser, dan akhirnya si istri atau ibu itu sadar, ya kan, malah marah, loh kenapa digeser ke kanan, gak boleh, harus digeser ke kiri. So when we understand the people, we don't mind if it is here, we don't care about it. Jadi ketika kita memahami manusia itu, kita bisa lebih menerima, oh ya enggak masalah toh, makanan atau piringnya ditaruh di kiri, di kanan, sama aja toh, gitu. Meditation helps that understanding. When that understanding comes, you can accept many things in life. Many things. Every day you understand something new, better than yesterday. Jadi meditasi di sanalah membantu kita untuk lebih memahami pemikiran orang lain, memahami sekitar kita, sekeliling kita. Setelah kita memahami, akhirnya kita bisa lebih menerima lebih banyak hal. Hal-hal apa saja yang terjadi dengan diri kita maupun di sekitar kita. So these are results, sleeping well, reduce anxiety, die mind. These are results of that meditation. Nah, kalau when you properly meditate, this will happen. Nah, kalau misalnya yang tiga ini, yang tidur tenang, ya kan, kecemasannya berkurang, lalu pada saat meninggal dalam keadaan tenang, itu merupakan hasil dari meditasi. Jadi hasil bentuknya. This one is very interesting, calming emotions. Actually the meditation we did just now, breath meditation, what is happening when we watch our breathing, then we are refining our breath. Because when you angry, when you not happy, can you feel that you are not happy? Heavy breath, cannot talk, avoid other people, become annoyed. So you know that your emotions are not calm at that point. But when you do the breath meditation, you understand that these emotions are getting calmer. So you watch your breath. Breaths cannot become heavy because you watch them on the spot. Okay. Jadi yang nomor 4 ini yang mengenai menenangkan emosi ini menurut Bante adalah hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena yang tadi kita melakukan meditasi nafas, secara tidak langsung kita udah dapat mengkontrol emosi. Karena ketika kita emosi, kita itu bakal menggebu-gebu, ngos-ngosan, ya kan? Ketika kita emosi, kita tidak akan sadar nafas kita itu sedang panjang atau pendek. Kita tidak dapat melakukan yang tadi kita melakukan meditasi nafasnya. Nah, tapi ketika kita menyadari dan memperhatikan nafas, secara tidak langsung kita dapat mengkontrol emosi kita menjadi lebih tenang. Jadi ketika kalau misalnya kita lagi emosi, kita membalik memperhatikan nafas, itu dapat membantu untuk mengkontrol emosi kita menjadi lebih tenang. Now I am going to share with you what the Buddha said, why we should meditate. Now these are your thoughts. Why we should meditate according to the Buddha. Nah, jadi sekarang yang tadi kan kita bahas adalah versinya kita, kenapa kita mau melakukan meditasi. Yang selanjutnya akan dibahas yang dari sutta, dari Sang Buddha itu berkata, kenapa sih kita mau melakukan meditasi. In the Satipatthana Sutta, Buddha uses two words, they call abhijja domanas. So we have to overcome these two. The purpose of our meditation, daily meditation, is to overcome these two. Abhijja means greed, dosa means hatred. That means if you say you are meditating, your greed has to go down, your anger has to go down. If they are not going down, that means you are not meditating properly. Jadi kalau dari Sang Buddha, ajaran Sang Buddha yang di Sutta, intinya ada dua, ya kan? Yang pertama itu adalah keserakahan. Kita harus dapat mengkontrol keserakahan itu, dan yang kedua itu adalah hatred, kemarahan, emosi, marah, kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan meditasi, namun kita tidak dapat mengurangi keserakahan yang terjadi dalam diri kita, dan kemarahan atau emosi yang di dalam diri kita,
berarti kita masih kurang tepat melakukan meditasi. Karena itu merupakan tujuan yang diharapkan, yang diajarkan dalam sutta dari Sang Buddha, yaitu dua ini. Now we go back to what you said. End the dukkha. You cannot end dukkha without uprooting these two, greed and hatred. You must end them first to go there. Nah, jadi yang pertama kita balik lagi nih yang tadi kita bahas, ada melenyapkan dukkha. Untuk melenyapkan dukkha, kita tentu harus ada dua, menghilangkan yang namanya keserakahan dan emosi atau kemarahan, hatred, kebencian. Mindfulness, develop mindfulness. There are four types of mindfulness. Mindfulness on body, mindfulness on feelings, mindfulness on thoughts, mindfulness on dhamma properties. You cannot practice any mindfulness without overcoming these two. Juga dari mindfulness itu ada empat, ya kan? Kita tidak dapat menciptakan suatu fase mindfulness kalau kita tidak mindful, tidak ada dua hal ini. Kalau kita ada masih ada keserahan, masih ada kemarahan, kita tidak bisa mindful terhadap diri kita sendiri, tubuh kita, mulut kita, perasaan kita, dan juga barang-barang yang ada di sekitar kita yang berbau dharma. Understand the mind. How do we understand the mind without understanding our greed, our own anger? That means these are the two purposes even in this expectation. Nah, jadi meskipun tadi kita udah bahas kita nggak bisa nih mengkontrol pikiran, tapi okelah, kita anggap kita lanjutkan mengenai membahas mengkontrol pikiran. Pikiran itu kalau kita kontrol, tentu kita juga harus mengontrol dua hal ini, yaitu keserakahan dan juga dendam atau kemarahannya. If you are very greedy and very angry, that day can you sleep well? Apakah kita pada saat kita serakah, kita sangat serakah nih, apakah pas malamnya kita bisa tidur? These two have to go down to sleep well. That means meditation. Nah, jadi sama juga ketika kita tidur, ya ketika kita kalau banyak serakah, kita banyak dendam, kita nggak bisa tidur. Jadi secara tidak langsung ini juga berhubungan dengan kenapa kita bisa tidur dengan lebih tenang. Why we cannot accept things in our life? Things happening to us. Why many people cannot accept other people? Because they have a lot of greed, lot of hatred, so that they cannot accept others. They cannot accept things happening in their life because of too much greed, too much hatred. Okay. Jadi mengenai menerima segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita juga sekali lagi sama. Ketika kenapa itu terjadi? Ketika kita terlampau banyak keserakahan dan masih terlampau banyak dendam, amarah, kayak gitu. How to die mindfully? Now you want to die mindfully. Do we know when we going to die? What time we going to die? We don't know. Ya. Jadi yang terakhir kita membahas yang mengenai kita mau mati dalam keadaan yang tenang, ya kan? Apakah kita tahu kita kapan mau mati? Jam berapa, hari kapan, kan tidak tahu. But you have a lot of greed for the money, greed for your family members, greed for what you have. So how to die mindfully? You have to lower the greed. And sometimes you have lots of revenge stuff going on. That means only if you lower, reduce these two, all these benefits are going to take effect. Jadi pada dasarnya yang diajarkan Sang Buddha yang dua hal ini, yang mengenai keserakahan, yang mengenai dendam, ya kan? Bahkan ketika kita apply bagaimana kita cara dapat meninggal dengan tenang, ya ketika kita sudah tidak ada keserakahan lagi, kita tidak ada ketergantungan atau keterikatan terhadap harta kita, ya kan? Terus apakah ada dendam-dendam, masih ada dendam-dendam dengan family lah, dengan teman atau apa, kayak gitu. Jadi ketika kita mengurangi ini semua, mengurangi dua hal ini, keserakahan dan emosi, dendam, ya kan, itu maka kita akhirnya bisa mencapai semua yang dari tadi kita sebutkan delapan ini. Jadi ini dua adalah unsur akarnya. Another two Pali words for the abhijja is loba and dosa. Very easy to understand. Ya, jadi dua istilah lain yang lebih familiar dengan kita adalah loba dan dosa. Now how do we bring this down in our meditation? Now you practice anapanasati, breathing meditation. When you practice breathing meditation, you watch how your long breath is happening, arising,
how it stays for a moment, how it goes away. Let's say you have another long breath, same thing. You have a short breath, a short breath is arising now. It stays for a while, goes away. And sometimes a mixture of the breath, long, short comes in. And then you see how it's arising, how it stays, how it goes. When you keep watching like this, how does it help to lower these two? Then you understand anytime if you get angry, you know through your breath, my breathing is going high now because an akusala has come there. Then you can monitor, you can manage those akusala emotions by watching your breaths, how the breaths are coming up, staying, going. That is what we are doing in the breath meditation. Jadi untuk mengurangi ini ada hubungan dengan yang tadi kita lakukan, yaitu meditasi pernafasan. Apa sih hubungannya? Bagaimana sih dengan meditasi nafas? Kok bisa kita mengurangi keserakahan, dendam, kayak gitu? Karena saat kita melakukan meditasi pernafasan, kita melihat, kita memperhatikan nafas panjang itu masuk, tahan, dan dibuang. Juga sama, ketika nafasnya pendek, kita juga sadari nafas pendek itu masuk, tahan, dan juga dibuang. Nah, kenapa kita butuh memahami nafas ini? Akhirnya, ketika nanti kita emosi, kita sadar nafas kita ketika lagi marah, ketika lagi emosi, ketika lagi sedih, itu seperti apa sih? Jadi ketika kita terlatih untuk mengetahui nafas marah kita, jadi ketika kita marah, kita sadarinya, nafas saya kok lagi begini, ini saya berarti sedang marah. Jadi dengan ketika kita menyadari emosinya kita dapat mengurangi keserakahan kita atau misalnya amarah besi dendam kita, kayak gitu. That is breath meditation and how it helps to lower these two. What about walking meditation? Nah, itu adalah dari nafas, bisa membantu untuk mengurangi dua hal ini. Tapi bagaimana lagi tadi selanjutnya setelah kita nafas, kan kita ada meditasi jalan. Nah, bagaimana nih kalau meditasi jalan, apa hubungannya? In our normal walk, when you walk, not here, outside, do you walk by understanding you walk, or you walk for something else? Nah, kalau misalnya bukan yang tadi di sesi meditasi, di jalan seperti hari-hari biasa, apakah pada saat kita berjalan, kita sadar bagaimana kita berjalan, untuk apa kita berjalan? Apakah kita berjalan memang untuk berjalan, atau kita berjalan untuk tujuan lain? How does walking meditation help to lower, reduce these two? Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana meditasi berjalan dapat mengurangi dua hal ini. When we walk not too fast, not too slow, when we understand what is happening with our walking, our mind becomes calm, calmer, calmer. When our mind is calming, when our mind is becoming calmer, we can see any akusala coming to us or not. Okay. Jadi dengan kita berjalan tidak terlampau cepat dan tidak terlampau lambat, kita dapat menyadari kita itu sedang berjalan. Dengan kita dapat menyadari langkah-langkah yang kita lakukan itu, kita juga dapat menyadari segala hal baik dan buruk yang terjadi di sekitar kita. That is the purpose of walking meditation. So you can do many meditation, eating, mindful eating. Jadi itu adalah dua contoh dari meditasi. Ada tadi ada nafas, ada makan, ya kan? Selain dua ini juga masih banyak nih meditasi yang lain. Contohnya apa? Meditasi makan. Makan secara berkesadaran. Now when we eat in today's world, we watch TV, watch phone, right? So then lot of akusalas come to our mind. We cannot even mindfully eat. We don't know what we ate. If somebody asks us, what did you eat 2 days ago? I don't know. I was watching phone and ate. Because this mindfulness helps us to understand the moment. We don't let akusalas to play. So this can go to anything. Eating, walking, sitting, it can go to it. So everything is a meditation, finally.
Jadi kalau misalnya makan, ya kan kita menyadari nih, kita lagi akan makan, kita makannya apa. Jadi bukan sambil makan, sambil nonton TV, nonton HP. Ketika kita sambil nonton TV, nonton HP, kita nggak sadar kita sedang makan. Kayak gitu. Apa yang kita makan 2 hari yang lalu juga kita juga udah lupa. Nggak tahu nih, kita makan apa, rasanya seperti apa juga udah nggak tahu. Kenapa? Karena kita tidak sadar pada saat kita makan. Nah, jadi ketika kita tidak sadar pada saat makan, berarti pada saat kita tidak sadar, pada saat kita lengah, perbuatan-perbuatan jahat atau yang kurang benar itu juga dapat terjadi, dapat terjadi. Jadi untuk meditasi itu tidak hanya untuk jalan, tidak hanya untuk duduk, tidak hanya untuk makan, tapi meditasi itu dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita nyapu, kerja, itu semua ada meditasinya. Jadi meditasi itu tidak hanya pernah terlimitasi dengan meditasi duduk. One day the Buddha was talking to some people in Jetavanarama. He saw 4 people doing 4 things. Someone was trying to pluck the flowers from a small plant while sitting and listening to Buddha. Okay. The Buddha said this man was a monkey for many lives. Okay, jadi pada saat sang Buddha di suatu saat lagi duduk memperhatikan ada 4 muridnya, ya kan, 4 bhikkhu atau bante muridnya, ada 4 melakukan 4 hal yang berbeda-beda. Nah, yang pada saat yang pertama ini sang Buddha melihat, loh, si kenapa dia memetik bunga yang ada di vihara itu. Lalu sang Buddha bilang, ini pada saat masa lampaunya dia ini adalah seorang monyet, kayak gitu. Another person was always looking up, and Buddha said this person was an astrologer in a previous life, many lives, so he's always looking at the stars, moon, sun, all that. Oke, yang kedua itu selalu melihat ke atas saja, selalu melihat ke atas. Jadi sang Buddha berkata, yang orang yang kedua ini karena di kehidupan lampaunya dia itu adalah astrologi yang melihat bintang, yang melihat planet kayak gitu. Jadi makanya kenapa menengok ke atas terus. Gitu. There was another person who was digging the floor with the thumb, with the big toe, always trying to dig in the floor. And Buddha said this person was a centipede for many lives before, so he's doing the same thing now. Okay, jadi yang ketiga, ya kan, dia punya suatu habit, kebiasaan, dia menggali dengan jempol, kaki jempolnya menggali tanah, gali terus. Dan Sang Buddha berkata, di kehidupan lampaunya dia itu adalah kaki 1000, ya kan. Jadi dia itu menggali kebiasaannya itu ke bawah terus. There's only few people were listening to the Buddha properly because of this mindfulness practice. Jadi pada saat itu dari semua murid yang ada, ya tidak semuanya juga bisa memperhatikan dharma dari sang Buddha babarkan dengan fokus. Karena apa? Karena ada 2 hal ini masih belum tercapai dari yang 4 orang itu. Ya makanya kenapa pada lihat di atas, gali-gali dan lain sebagainya. I think that's enough. This is why we have to practice meditation. You know what is meditation? Meditation means it's a part of, I think you were taken out. It was a part of the Noble Eightfold Path, Right Mindfulness, number 7. To go there, we must have practiced these other rest of the things at the same time. And the purpose of meditation is to lower abhijja, dumanasa, greed and hatred. Jadi tujuan dari meditasi yang dari Sang Buddha yaitu 2 hal ini. Yang pertama itu yang mengenai jalan mulia bersunsur 8 tadi sudah dibahas. Yang kedua adalah yang dari sutta ini kita pahami ada 2 hal penting yang kita harus kikis, kita harus kurangi, yaitu keserakahan dan emosi, dendam, kayak gitu. Jadi antara loba dan dosa. Okay. Now, if you have any questions, save your questions for tonight. Tonight we have a Q&A session. Keep your questions. Now, after this, we are going to do 10 minutes of walking meditation. Now, almost 3:30 until 3:40. After 3:40, we are going to practice Anapanasati another 20 minutes.
Oke, jadi bagi yang ada pertanyaan, mohon disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti sesi malam, sesi tanya jawab malam. Karena sekarang kita akan meditasi jalan lagi. Setelah meditasi jalan, kita akan meditasi duduk sambil memperhatikan napas lagi, anapanasati. May all the good karmas we've been making today by listening to this Dhamma talk about meditation support help us to attain the supreme bliss of Nepa. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, now you can stand and do your walking meditation. Silakan please be here by 3:40. Oke, silakan bisa berdiri melakukan meditasi jalan lagi. Boleh menggunakan rute yang tadi sudah dipilih dan kita akan kembali lagi 3:40. Terima kasih.